Dia tak isi lah, jadi tak boleh pump. Dah siap ni. Kalau kita tak isi dulu lah ni, nanti nak start engine berflow. Waktu kena isi dalam, kena isi dalam. Kena isi dalam penuh dulu. Jadi kita nak start di senang. Itu ni orang yang buka dulu, orang experience. Kalau orang experience memang dia tak sampai, tetap tu. Saya rasa pun tak tahulah dia kata. Kalau tak ada lagi nanya. Masih baik tak dah dia kata tu. Injin elok ke? Injin jalan elok. Tujuh. Biasa kat filter ni dia orang marking kat filter. Biasa saya habis kerja saya akan marking. Orang tak tulis. Dia buat service. So masa saya masuk tu memang time tu baru lepas calibration dia rasa. Macam calibration ada berapa kat sini? Satu ni je ke? Macam ni bang? Satu je. Yeah, satu je. Ada lagi lock sebelah ni atau check yang lain juga. Takut bahaya kan. Kalau satu lah tu lah. Sempit sangat kapal dia. Saya memang tak boleh pergi. Tak dapat tahu ya. Kerja tu memang tak mampu buat. Bila nanti nak masuk. Tangan sini pun tak. Ada dua tak? Kapal ni AQBN.
Minyak ni seketul pun ada spek. Ada spek kan? Ada seketul. Genset yang ok sekarang, genset apa? Angin apa? Sibuk sikit lah. Ada ruang sikit lah. Sikit. Tak ada mahal mana pun sebenarnya. Kalau ini pun dia sama juga. Sebab kita dah bagi harga kan. Minyak maksudnya sebelum running condition lah. Nanti bila jalan dia akan lebih lah. Sepatutnya. Dia terus jalan. Mula-mula dia baru tukar diesel filter, dia akan kencang sikit. Kencang sikit dah masuk semua. Okey. Tu auto ni. Tu saya test lah. Auto ni. Mana-mana.